Nah, penghasilan per bulan cuma 1,5 juta bisa beli moge gak Om Jo? Ya, apakah moge NP dapat menjadi legal di jalan? Terima kasih. NP itu bagaimana cara mengetahui odometer nggak di-reset? Gimana tuh Mas caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu nih. Wah, udah sekian hari kita nggak ketemu, gimana? Semoga masih tetap semangat, semangat kerja, dan yang pasti diberikan kesehatan selalu. So, ketemu lagi dengan gua Jo, Arinji Motorsport, YouTube channel kesayangan kita, Arinji TV. Kali ini kita lagi ada di Arinji Motorsport Duren 3, yang merupakan salah satu gudangnya moge murah yang ada di Jakarta. Nah, tadinya kita sempat mau test ride dan review beberapa motor sambil dynamic test, tapi berhubung cuaca di Jakarta khususnya, gak tahu di daerah kalian gimana, hampir setiap siang setelah jam 12 tuh sering hujan, karena itu hujan lagi deh, jalanan basah deh. Akhirnya kita per kemarin malam kita sempat ngadain Q&A, alias kita ngasih ada pertanyaan gak sih yang berkaitan dengan dunia sepeda motor moge khususnya yang kemudian kalian bisa tanyakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ternyata banyak banget yang menarik dan seputaran moge pastinya. Dan di liputan kita kali ini bakal kita angkat beberapa pertanyaan dari kalian, bakal kita coba jawab, semoga jawabannya memuaskan. Karena itu stay tune pastinya, semoga bermanfaat untuk kalian. Nah, beberapa pertanyaan sudah masuk di Instagram dari Arinji Motorsport. Pertanyaannya luar biasa menarik-menarik dan semoga bermanfaat buat teman-teman, bukan hanya yang nanya tapi juga yang menyaksikan. Nah, pertanyaan pertama itu dari sahabat kita yang namanya Ninja Lovers, mungkin nanti bakal nongol di sini. Pertanyaannya adalah, apakah nitrogen di ban moge boleh dicampur dengan angin biasa? Wah, pertanyaannya bagus nih. Biasa kalau nitrogen di ban itu kan dikasih tanda dengan tutup pentilnya yang warna hijau. Jadi sebelum kita telah lebih dalam, perlu kita ketahui bahwa nitrogen murni itu sebenarnya memiliki kandungan 95% nitrogen dan 5% oksigen. Sedangkan angin biasa atau angin yang ada di abang-abang pinggir jalan biasanya itu kandungan nitrogennya 78%, sedangkan kandungan oksigennya 22%. Nah, apa artinya? Nah, artinya adalah nitrogen memang memiliki beberapa keunggulan. Contohnya yang pertama, nitrogen lebih ringan ketika digunakan di ban motor. Kenapa memang? Karena partikel air yang diikat di oksigennya lebih sedikit, karena kandungannya yang tadi hanya 5%. Dan selanjutnya, nitrogen membuat tekanan pada ban motor lebih stabil. Kenapa seperti itu? Karena partikel molekul nitrogen itu ternyata lebih besar loh daripada oksigen, sehingga nitrogen itu susah untuk keluar dari pori-pori ban, alhasil lebih awet. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaannya, apakah boleh ban yang diisi nitrogen dicampur dengan angin biasa? Jawabannya adalah tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Yang pertama, yang pasti manfaat benefit dari si nitrogennya itu menjadi hilang karena kita campur dengan oksigen. Dan yang kedua, ketika dicampur antara nitrogen dengan angin biasa, ada efek sampingnya, yaitu yang pertama tekanan ban menjadi tidak stabil dan suhu di dalam bannya itu menjadi lebih cepat panas. Jadi tidak disarankan dan berbahaya untuk kalian. Nah, semoga jawabannya bermanfaat. Jadi, yang sudah pakai nitrogen, isilah dengan nitrogen. Jangan dicampur dengan angin biasa. Semoga bermanfaat. Nah, pertanyaan kedua ini dari Silent Muza. Pertanyaannya adalah, apakah kecepatan di speedometer moge itu akurat? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi, berdasarkan beberapa sumber yang sudah kita coba cari tahu, bahwa kecepatan di speedometer memang sengaja didesain tidak akurat. Artinya apa? Kecepatan di speedometer memang dibuat lebih besar daripada kecepatan yang semestinya. Karena beberapa orang termotivasi untuk mencapai kecepatan lebih, dan lebih. Yang pasti faktor safety-nya yang pastinya diperhatikan. Dan hal ini bukan hanya terjadi di moge, tapi juga di motor dan juga di mobil. Dimana toleransinya adalah 5-10% plus 4. Jadi gimana sih 5-10% plus 4? Contohlah kita lagi berlari di 100 km/jam kecepatan aslinya. Mungkin kecepatan di speedometernya kurang lebih 5-10%, berarti kurang lebih 10 plus 4, 14. Jadi di kecepatan di speedometer kita bisa 114. Jadi ketika kita lari 114, kemungkinan kecepatan asli kita saat berkendara yaitu hanya 100. Itulah sebabnya kenapa kalau teman-teman ngeh, mungkin teman-teman kalau pernah ada yang dyno, tes dyno,
kok kenapa ketika kita tes dyno kecepatannya itu lebih rendah daripada kecepatan yang muncul di speedometer pada saat itu. Itulah sebabnya, karena dyno itu boleh dibilang jauh lebih akurat daripada kecepatan yang ditampilkan di speedometer. Kecepatan yang ditampilkan speedometer itu lebih dibesarkan dari si pabrikannya langsung sekitar 5-10% plus 4 karena alasan safety itu. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Ya, kita lanjut pertanyaan ke-3. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Caniago 8053. Bagaimana cara mengetahui odometer nggak di-reset? Gimana tuh Mas caranya? Nah, ini menjadi pertanyaan yang selalu menarik untuk kita kupas sepanjang masa. Gimana cara membedakan motor dengan kilometer asli ataupun kilometer yang sudah di-reset? Yang pertama yang pasti, kita melakukan pengecekan ke bengkel resmi. Biasa dari bengkel resmi, mereka bisa ngecek tuh apakah motor itu kilometernya asli atau tidak berdasarkan dari kondisi motor. Namun sayangnya ada sedikit kelemahan dari bengkel-bengkel resmi yang ada di Indonesia. Contohnya, misalnya kita beli sebuah motor dari, let's say lah kita bilang Kawasaki ZX25. Kawasaki ZX25 ini rutin diservis di sebuah bengkel Kawasaki, grupnya bengkel A. Nah, ketika kita membeli motor ini, kita bawa ke grupnya bengkel B. Hasilnya keluar gak? Jawabannya adalah tidak. Jadi sayangnya tidak seperti mobil. Untuk motor, data service record itu tidak terlink antar satu main dealer ke main dealer lain. Sayangnya seperti itu. Mungkin kedepannya ini bisa jadi masukan juga ya buat Kawasaki, yang pasti bakal menguntungkan dari sudut pandang si customer itu sendiri. Jadi yang pertama, cek ke bengkel resmi. Walaupun mereka tidak terlink, yang pasti mata-mata dari mekanik bengkel resmi lebih awas daripada mata kita. Dan yang kedua, kita juga harus punya skill yang cukup nih teman-teman. Motor dengan kilometer 1000 pastinya kondisinya jauh lebih bagus daripada motor dengan kilometer 15.000. Setuju gak? Setuju. Walaupun nggak dipakai paling hanya berdebu, paling hanya karatan. Yang pasti secara garis besar motornya juga pasti lebih bagus daripada motor yang kilometer besar. Terutama dari disknya juga kalian bisa lihat. Kalau motor yang sudah sering jalan, disknya pasti sudah banyak gerusan. Karena kenapa? Semakin banyak mereka jalan, ya mereka pasti butuh ngerem. Ketika ngerem, disknya yang bakal digigit. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting adalah ketika kalian membeli motor, pastikan kalian beli dari penjual yang terpercaya. Penjual yang terpercaya itu siapa? Ya, saudara kalian bisa, showroom yang terpercaya, bisa yang bisa memberikan garansi apabila terjadi kilometer yang direset tersebut menjadi tanggung jawab dari showroom yang menjual, ataupun ada garansi uang kembali 100%. Nah, sekarang sudah gak zamannya lagi teman-teman semua kalau misalnya kita bilang, oh saya beli dari pemakainya langsung. Karena zaman sekarang sudah banyak yang namanya tuh pedagang malu-malu kucing. Jadi pedagang malu-malu kucing itu pedagang rumahan yang mengaku sebagai pemakai padahal sebenarnya dia pedagang. Oke, ini motornya kakak saya, ini motornya sepupu saya, ini motornya kakak ipar saya. Jadi semua di rumah dia motornya banyak, cuman motor keluarga semua. Itu pedagang malu-malu kucing. Dan bahkan pedagang yang seperti itu rata-rata ya, nggak semuanya sih, rata-rata ketika mereka jual ya, mereka bakal bilang, oke pak, saya jual dengan kondisi apa adanya. Kalian harus nangkep tuh kondisi apa adanya tuh apa yang dimaksud. Apakah motornya sebenarnya ada hal yang pernah ditutup-tutupin, baik itu pernah jatuh, ataukah mungkin kilometernya sendiri tidak asli. Dan ketika kalian klaim ke mereka, ya mereka selalu memposisikan diri mereka sebagai user. Ya, saya juga dapatnya seperti ini. Karena itu dia, pedagang malu-malu. Jadi, poin nomor 3 adalah kalian harus beli motor idaman kalian. Ya, mau beli baru, pastinya jauh lebih terjamin. Tapi kalau misalnya ada kendala di budget, kalian bisa beli second hand, beli barangnya bekas tapi dari seller yang lebih terpercaya. Jadi ketika ada apa-apa, akan ada garansi uang kembali 100%. Jadi belilah dari seorang trusted seller. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Adam Hari 07. Om mau nanya, Moge untuk harian bisa atau tidak? Terima kasih. Nah, ini juga jawaban yang banyak ditanyakan sama customer, khususnya ketika customer yang nanya di Instagram, nanya di YouTube, ataupun orang datang langsung. Jadi, basicnya Moge itu dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, teman-teman pasti sudah tahu ya, sport bike, R6, ZX6, dan lain-lain. Yang kedua, naked bike, Z800, Ducati Monster, dan lain-lain. Motor adventure, contohnya BMW GS, Multistrada, dan lain-lain. Ada motor tourer, contohnya street glide, road glide, Goldwing, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada motor cruiser. Itu kelasan Vulcan, kelasan Diavel, Fatbob juga masuk ke kategori tersebut. Nah, kalau kita ngomong Moge untuk dipakai harian, asalkan kita milih Moge dengan tipe yang cocok dengan kondisi jalan yang sering kita lewatin, yang pastinya sih, ya mungkin bisa. Contohnya untuk kita pakai sehari-hari di Jakarta yang paling cocok apa? Nggak mungkin sport bike.
nggak mungkin motor adventure, nggak mungkin pakai motor tourer yang begitu besar. Yang pasti paling cocok adalah naked bike. Naked bike apa yang cocok? Salah satunya adalah motor yang lagi gue duduk ini, Kawasaki Z800. Mungkin cocok untuk kalian pakai sering. Cuman kalau dipakai harian juga kayaknya nggak terlalu cocok. Kenapa ya memang? Ya moge basicnya motornya berat, basicnya motornya tinggi. Jadi kalau kalian pakai untuk daily activity, kemungkinan ya bakal lumayan repot untuk kalian geser-geser, kalian nyelip-nyelip di tengah kemacetan, dan yang pasti bensin juga agak boros. Tapi kalau kalian mau sering pakai, moge yang paling rekomen untuk daily apa? Adalah tipe naked bike, walaupun mungkin tidak senyaman jika dibandingkan dengan kalian pakai motor bebek yang ada di rumah. Basicnya tetap bisa kalian sering pakai, cuma buat pakai harian, coba dulu kali ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini dari Mas Bima underscore RG. Nah, penghasilan per bulan cuma 1,5 juta, bisa beli moge gak Om Jo? Wah, ini pertanyaan yang yang bagus. Mungkin ditanyakan sama semua teman-teman yang lagi menyaksikan. Nah, basicnya mungkin hal ini pernah dialami sama sebagian teman-teman yang sedang menyaksikan, baru lulus sekolah, baru lulus kuliah, punya gaji yang gak terlalu besar. Contohnya, mungkin dari Mas Bima ini penghasilannya, contoh, per saat ini 1,5 juta dan punya cita-cita beli moge. Jawabannya, bisa gak? Pasti bisa. Gak ada sesuatu yang mustahil. Kalau kita lihat semua basicnya itu hanya berdoa, berusaha, dan juga nabung. Nah, kalau kita lihat mungkin penghasilan Mas Bima sekarang 1,5 juta. Dan kita nggak tahu nih apakah Mas Bima tinggalnya ngekos, apakah tinggal sama orang tua, apakah kebutuhannya masih di cover sama orang tua. Let's say lah kita bilang tinggal sama orang tua dari 1,5 juta. Kalau Mas Bima bisa sebulan nabung 1 juta aja, dalam waktu 3 tahun Mas Bima bisa mendapatkan 36 juta nih, gitu loh istilahnya. Dan setelah 3 tahun, kalau Mas Bima tadi yang masuk poin nomor 2, berdoa, berusaha, dan nabung. Berusaha, masa ya karir Mas Bima bakal seperti ini aja? Kalau misalnya memang posisi sekarang adalah staff, kenapa enggak? Mungkin kan ketika 3 tahun dari sekarang, Mas sudah menjadi supervisor. Dan siapa bilang enggak mungkin 3 tahun selanjutnya Mas akan menjadi seorang manager. Let's say lah seorang supervisor gajinya sudah 2 kali lipat dari seorang staff, gaji sekitar 3 juta yang pasti mempermudah Mas Bima untuk mewujudkan cita-citanya memiliki sebuah moge. Jadi kalau kita balik lagi, Mas Bima bisa nabung 1 juta sebulan, dalam 3 tahun Mas Bima akan punya kurang lebih 36 juta apabila konstan menabung setiap bulannya 1 juta. Dan 36 juta itu sebenarnya sudah cukup untuk memiliki sebuah moge entry level, yaitu sebuah Kawasaki R6. Kawasaki R6 harganya berapa? Kurang lebih kisaran 70 jutaan. Namun dengan proses leasing yang pasti keinginan kita untuk punya moge dengan dana terbatas bisa menjadi lebih mudah. TDP untuk sebuah R6 adalah kurang lebih di kisaran 35 juta. Jadi setelah menabung 1 juta satu bulan di tahun ketiga, Mas Bima harusnya sudah bisa mendp sebuah R6 dan dilanjutkan dengan proses kredit. Dan good news-nya adalah moge basicnya bukan motor atau mobil yang dipakai secara harian yang harganya makin hari makin turun. Moge cenderung lebih stabil. Jadi walaupun kita beli melalui sebuah proses kredit, yang pasti masih layak untuk teman-teman pertimbangkan apabila kalian ingin punya moge. Belum lagi kalau karirnya Mas Biman juga semakin bagus, semakin cemerlang dari tahun ke tahunnya. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita telaah juragan-juragan motor atau bos-bos sultan-sultan moge yang ada di Indonesia. Contohnya yang pertama, kalau kita ngomong Doni Salmanan, dulu pernah, kalau nggak salah ya, pernah jadi anak pang. Ya mungkin penghasilan di bawah 1,5 juta, tapi teman-teman bisa lihat sekarang penghasilannya seperti apa. Nggak ada yang nggak mungkin. Selanjutnya lagi ada Ahmad Sahroni yang dulu pernah bekerja menjadi, kalau nggak salah, supir pribadi. Ya mungkin penghasilan juga nggak besar, tapi sekarang siapa yang nyangka beliau menjadi salah satu orang terkaya di Tanjung Priok. Dan juga kalau kita lihat siapa lagi ya. Nah, dan yang terakhir mungkin Mas Gilang Juragan 99 yang dulunya pernah, kalau nggak salah, pernah jadi tukang cuci mobil, sekarang menjadi owner dari sebuah produk skincare yang paling ternama di Indonesia. Jadi nggak ada yang nggak mungkin buat Mas Bima tadi dengan gaji 1,5 juta. Yang penting mau berdoa, mau berusaha kerjanya supaya karirnya makin bagus, dan terakhir nabung, dah hasil nabungnya bisa buat beli moge. Semoga bisa membantu, kurang lebih itu jawabannya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, salah satu pertanyaan yang terakhir kali ya, karena kita udah bahas lumayan banyak pertanyaan yang menarik dari tadi. Pertanyaan dari Mas Rizkitya 15. Pertanyaannya, apakah moge NP dapat menjadi legal di jalan? Terima kasih. NP itu, oh maksudnya non paper kali ya. Nah, jadi ini pertanyaan yang susah, tapi gampang, tapi susah juga. Bingung kan jawabannya kan seperti apa. Jadi basicnya, kalau kita ngomong no paper,
beberapa, adalah teman baik gue juga ada yang pakai motor November, karena basicnya dia memang senang mengkoleksi motor-motor antik yang kebetulan tidak dijual di Indonesia. Adalah gitulah. Nah, cuman coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih general ya, tanpa ingin menyudutkan salah satu pihak di sini. Kita mau coba berbagi aja sama teman-teman semua. Nah, sebelum kita telah lebih lanjut, kita harus paham dulu nih, apa sih moge no paper itu? Jadi, moge no paper, seperti no paper, berarti no surat-surat gitu istilahnya. Motor yang masuk sini tanpa bayar pajak impor ataupun import duty, dan juga pajak barang mewah ataupun PPNBM. Jadi, masuknya hanya motor saja yang masuk ke Indonesia. Apa sih kelebihan dari sebuah motor no paper? Ada kelebihan nggak? Yang pasti ada. Yang pertama, yang pasti teman-teman sudah paham, harganya jauh lebih murah daripada sebuah motor full paper, karena tadi tidak bayar beberapa faktor pajak yang harusnya bayar di awal. Dan yang kedua, tidak perlu bayar pajak STNK tahunan. Kenapa tidak perlu bayar pajak STNK tahunan? Ya karena suratnya nggak diurus, jadi kalian juga nggak bisa kalau mau bayar pajak. Dan yang terakhir adalah, untuk sebagian motor no paper, barangnya ready, kalian tidak perlu inden. Contoh kita ngomong nih ya, Yamaha All New Yamaha R6 contohnya. Di Indonesia sudah masuk nggak lewat ATPM-nya? Jawabannya adalah belum masuk. Ada beberapa kan di Indonesia yang sudah punya. Ya, salah satu alasannya ya mungkin ya full paper-nya tidak ready, akhirnya terpaksa ngambil no paper. Dan contoh Kawasaki ZH2 kalau nggak salah ya, dari Kawasaki-nya juga nggak ready. Tapi versi no paper-nya ready ya. Kita tidak perlu inden, kita tidak perlu menunggu si ATPM-nya untuk launching, kita bisa dapat dari motor no paper tersebut. Jadi kelebihannya ada 3, bukannya tanpa kelebihan, kelebihannya ada 3. Nah, selanjutnya kita bahas kalau ada kelebihannya, apa sih kekurangan dari sebuah motor paper? Kekurangannya juga ada beberapa faktor. Yang pertama, dari saat kita proses mau beli nih, yang pasti beli motor no paper tidak bisa disupport dengan fasilitas financing ataupun leasing. Karena kenapa ya? Dokumen-dokumennya nggak ada, BPKB, STNK-nya tidak ada. Yang kedua, setelah kita membeli, salah satu kekurangan yang mungkin dirasakan adalah ya agak sedikit takut ketika dipakai di jalan, apalagi kalau ketemu razia polusi. Jangan sampai kena razia nih, karena kalau kena razia kalian harus bisa mendamaikan di tempat lah ya. Syukur-syukur nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, pada saat ingin menjual kembali, yang pasti untuk menjual sebuah motor no paper tidak segampang seperti kita menjual motor full paper. Kalau motor full paper kita tinggal pasang di OLX, pasang di Instagram, kita tinggal cuap-cuap, oke, dijual Yamaha R6 2014, kondisi gini-gini, kita mau pasang dimanapun, kita bebas gitu misalnya. Kalau no paper mungkin enggak, karena kenapa? Karena khawatir ketika kita pasang iklan, yang lihat adalah pihak yang memang lagi ada kepentingan dengan motor tersebut, jadi takutnya malah motornya diciduk deh. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita balik ke pertanyaan utamanya adalah, apakah sebuah moge no paper bisa menjadi legal di jalanan? Maksudnya bisa dibikin surat-suratnya enggak sih apabila kita membeli motor no paper? Jawabannya adalah bisa, tapi dengan kesulitan yang sangat tinggi, karena kita harus punya kenalan orang dalam dari kepolisian dan juga orang dalam dari birokrasi pemerintah Republik Indonesia untuk bikin surat-suratnya. Dari sebuah motor tanpa surat-surat menjadi ada faktur, menjadi ada BPKB, dan menjadi ada STNK, yang pasti prosesnya sulit dan resikonya tinggi. Kurang lebih kayak gitu jawaban dari kita, semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian berkaitan dengan apakah moge no paper bisa dijadikan surat Indonesia. Nah, at the end, kesimpulannya, gimana sih pendapat kita tentang sebuah motor no paper? Ya sebenarnya namanya motor ya, kita anak motor ya, pakai motor apapun ya tetap kita salam satu aspal nih. Cuma kalau kita ngomong masalah no papernya, gimana pendapat kami buat no papernya itu ya, bukan sama oknumnya. Jadi lebih ke arah, kalau kita pribadi sih lebih mikir, kita sudah beli motor mahal-mahal, harus tenang pakainya, harus bisa enjoy pakai motornya, kemanapun kita pergi, kapanpun kita mau jual, motor bisa kita jual. Jadi, kayaknya hal itu bakal jadi prioritas kita, gua khususnya, untuk kenapa selalu pakai motor full paper. So, sebenarnya semua ada opsinya kok. Contoh, kita bilang R90 harga full papernya 500 juta, no papernya 300 juta. Kalau misalnya dibilang, oh iya kan R90 harganya jauh lebih murah yang no paper, saya beli no paper aja. Ya kenapa nggak ditahan keinginan untuk beli R90? Itu 300 juta kita bisa dapat banyak pilihan moge yang menarik kok. Triumph Street Climber yang ke 300 juta, Ducati Diavolo di 290 juta. Banyaklah motor 300 juta yang menarik. Oke, kita ngomong lagi masalah motor sport contoh nih. Yamaha R6, full papernya 200 juta, no papernya harganya 100 juta. Kenapa beli no paper? Oh karena harganya jauh lebih murah. Ya kalau kalian mau sabar, kenapa kalian nggak beli ZX25 dulu sambil nabung, nanti beli R6 misalnya, seperti itu. Sebenarnya harusan kita untuk membeli sebuah motor no paper juga lagi balik lagi ke masalah kita. Opsinya sebenarnya banyak, tinggal kalian menentukan mau ngambil motor yang mana. Dan akhirnya
apapun motor yang kalian pilih, baik itu full paper ataupun no paper, ketika ketemu kita di jalan ya pasti tetap keep ride safely, kita hormati pengendara lain yang pasti di jalanan kita harus tetap hati-hati. Kurang lebih itu aja, kita Q&A hari ini lumayan ya, hanya sebatas kita upload pertanyaan tadi malam, sampai hari ini baru berjalan berapa belas jam, tapi pertanyaannya banyak yang baru bisa kita bahas, nggak semuanya, mungkin next kalau ada kesempatan bakal kita coba Q&A lagi, kita bakal list lagi pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sering tanyakan untuk kita bahas sama-sama. Dan sebelum kita tutup, gue nggak bosan-bosan mengingatkan nih, kita di RRI Motorsport dan Fast Automobile sedang mengadakan giveaway terspektakuler. Karena kita bagiin giveaway bukan cuma 1, 2, 3, tapi 4 motor sekaligus. Ninja 250 FI akan diumumkan pemenang pada 30 Januari 2022 ataupun 2 bulan setengah dari sekarang. Jadi kita semua lagi memperjuangkan Ninja 250 FI. Selanjutnya ada Yamaha R25 pada bulan April, tanggal 30. Selanjutnya ada Saber 2,5 bulan Juli. Dan terakhir ada motor spesial, motor sport spesial pada Oktober tanggal 30 juga. Jadi yang di terakhir, motor spesial itu akan kita berikan secara cuma-cuma buat teman-teman yang paling aktif di sosial media RRI Motorsport dan juga Fast Automobile selama penyelenggaraan giveaway ini berada. Caranya apa? Gua sebutin nih ya, agar dipercepat. Yang pertama, jangan lupa subscribe YouTube channel RRI TV Fast Automobile dan di Malik, Dini Suryana, dan juga Prince Fandi. Sangat mudah kan? Udah belum? Yang kedua, follow Instagram RRI Motorsport Group, RRI Motorsport, RRI Motorsport 2 BSD, RRI Motorsport 3 Kemang, RRI Moto Garage 4 Bekasi, Fast Automobile, Fast Jeep, Jual Mobil Jakarta, dan juga Galeri Kelangenan. Dan yang persyaratan ketiga, jangan lupa nih nonton YouTube channel RRI TV. Kalian hitung berapa logo RRI giveaway yang muncul dari tanggal berapa kemarin? Dari tanggal 30, di luar video contoh ya, 30 Oktober sampai 30 Januari nanti. Berapa logo yang muncul? Misalnya logo RRI giveaway-nya muncul yang seperti ini nih, gitu kan. Muncul 50, di Fast juga 50, kalian jawab 50. Jawab di mana? Jawab di postingan Instagram dari RRI Motorsport pada postingan giveaway pada tanggal 30 Oktober dan juga di YouTube channel RRI TV pada postingan giveaway 4 Motorsport pada tanggal yang sama, tanggal 30 juga. Jadi jangan lupa nih, kesempatan besar untuk kalian memenangkan motor ini bukan cuma 1, 2, tapi 4 motor yang bisa kalian peroleh. Jangan lupa like, komen, tag teman kalian sebanyak-banyaknya, keaktifan kalian di media sosial supaya kalian punya kesempatan lebih besar untuk menangkan motor ini. So, motor 250cc gratis, Ninja 250cc dalam 2 bulan setengah akan kita berikan ke salah satu teman-teman yang sedang menyaksikan. Nah, jadi logo giveaway-nya udah ditunggu untuk video ini berapa? Jawabannya adalah ... Kalian hitung sendiri ya. Nah, kurang lebih itu aja. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen di bawah apa yang perlu kita lakukan next ke depannya yang mungkin bisa membangun RRI TV pastinya. Kurang lebih itu aja. Thank you Hazel, thank you Aldi yang sudah support terselenggara video ini. Thank you semua teman-teman yang sudah ngasih pertanyaan yang susah-susah yang bikin kita pusing sakit kepala. Pokoknya sehat selalu, ketemu lagi dengan gue juara RRI Motorsport di YouTube channel saya Ngeta RRI TV. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu. Pastinya ada sedikit kesulitan untuk kita untuk mengiklankan. Cut, teman-teman. Halo, Yedar.